Jadi kita mau potong rambut, guys. Ini suruhan dari Andi Hamri. Mbak, kamera depan, Mbak. Mbak, hah? Kamera depan. Nah, kamera depan. Dia lihat Mbak tuh. Buka dia tuh. Sampai pundak dulu, Mbak. Segini dulu kali ya? Iya. Segini. Hah? Segini dulu. Segitu. Iya, wis, Mbak, dicoba. Gara-gara di hammer ini. Tapi kuningnya jangan ya. Gimana ini? Pundak dulu deh, Mbak. Pundak sini, Mbak. Segini. Ginian ya. Gimo. Bismillah. Mbak, kalau dibilang warna ya kayak gitu ya di foto sih. Iya, Pak. Di merah. Iya, apa tuh? Itu yang kayak di apa? Di foto tadi. Ya. Hairnya kayak ini. Itu hairnya, Mbak. Nah. Yang warna kuning kah warna rambutnya? Hah? Itu warna rambut. Berapa itu, Mbak? Bisa nggak kalau sekarang? Yang bleaching kan? Oh, itu bleaching, Mbak. Harus bleaching. Dipotong, Mbak. Iya. Bismillah, Mbak. Ya, apa sih? Tapi apa namanya? Emang dasar aja ya. Enggak dasar. Bintang itu memang udah aku. Ya Allah, dipotong, Mbak. Ya Allah. Pendek banget ya, Mbak? Enggak. Hah? Ini pas. Ini ngerapiin. Iya. Pendek banget. Enggak. Ini mending, gak kayak di foto. Ngerapiin. Ini tadi ya. Ambil ya, Mbak, barangkali aku kangen sama rambut apa sih. Tapi nanti ini kalau misalkan panjang lagi bagus nggak sih, Mbak? Hah? Eh, katanya, Mbak, itu apa di depannya itu panjang tapi di belakang itu pendek. Kalau itu mau bisa pendek kok. Tapi aku kiri cocok nggak sih, Mbak? Orang aku mukanya bulat juga. Ah, itu sih terlalu pendek. Dibuka.
tadi masih gini mau pendek lagi. Eh, masih mau pendek lagi enggak? Udah kayaknya, Mbak. Tapi udah bagus kan, Mbak? Enggak pecah-pecah lagi kan? Berarti agak pendek di depan, di belakang kali ya, Mbak? Hah? Pendek belakang biar ini itu di sini itu panjang. Kalau pendek lagi, depannya mesti gini. Gue minta mensos. Iya. Kalian. Sampai leher, Mbak. Begini, Mika, sampai leher. Ih, Mbak, oh, sampai leher. Gue yang ngomong dulu ya. Ini dibuka dulu kali ya, Mbak, ini. Pendek sekali nih sayang. Ini. Ya Allah pendek banget ya, Mbak. Tapi bisa udah bisa di sayang kalau misalkan sampai leher toh udah bisa diikat rambutku kalau pakai kalau berhijab. Ya Allah, Mbak, nih enggak bisa kan. Begini, Mida. Belakangnya bisa jadi pendek, terus depannya jangan, Mi. Mbak, berdiri di pot, dibuka, tuh bisa. Nih, nih. Tapi bagus ya, Mbak? Kayaknya ya? Iya, Mbak. Kayak gini aja. Tapi pendek belakang ya? Lebih panjang depannya. Begini ya. Apa? Jauh, rumah. Kuningin jangan, Mbak, jangan. Di sipok. Di ini nih, ini nih. Tapi bagus ya Mbak kayaknya ya? Hah? Bagus kayaknya. Kayaknya mukanya enggak lebar. Permukaannya lebar kayaknya. Tapi jangan terlalu pendek banget ya, Mbak. Biar nanti kalau misalkan beli hijab sih. Biar aku kalau misalkan pakai hijab tuh bisa masih bisa diikat. Mimpi ya Allah. Apa aku mimpi kan ya, Mbak? Kalau alisnya dipotong bisa nggak sekalian? Tapi kalau kayak itu habis smoothing ya, Mbak. Berarti kalau kayak itu habis smoothing. Jadi kalau misalkan udah habis smoothing itu nanti balik lagi nggak sih rambutnya? Balik lagi sih enggak, cuma kan tumbuhan baru dari atas. Oh iya. Kalau di bawahnya masih tetap. Semoga cepet ya Mbak tumbuhnya ya. Kemarin 1 tahun loh, kemarin terakhir kan sampai sini doang kan. Sampai sini pundak di atas pundak sedikit. Sudah nggak panas gitu. Pendek apa? Bahannya lebih panjang kan? Iya.
apa rambutnya di warna-warna apa mbak? Kayak kuning apa abu-abu kayak gitu? Lululululul. Di apa sih warna apa sih mbak rambutnya? Yang di warna. Iya. Cuma resikonya rambut kering. Alah, mau sering mbak? Kok tapi kalau nggak di bleaching enak nggak apa-apa? Kalau nggak di bleaching nggak jadi warna. Kamu nggak jadi mbak? Kamu jadinya warna-warna coklat. Semua kan aja lanjutnya kayak itu coklat. Kalau nggak di bleaching. Tapi kalau bleaching berarti kering ya mbak? Iya, kalau bleaching harus rutin masker. Ini tuh nggak bisa sebenarnya, ini tuh nggak bisa itu yang mbak kalau kayak apa ya rambut yang kayak laki-laki itu soalnya kan habis di smoothing. Hah? Apa sih maksudnya? Yang kayak di foto itu? Oh di blok. Itu di blok-blok itu di blok cuma catok ya. Diginiin mbak katanya di biar melengkung melengkung. Ya, catok belum. Mau digituin? Panjang depan kan terus belakangnya pendek nggak? Ini panjang depan. Kalau misalkan sampai leher gimana sih mbak? Mau belakangnya nggak terlalu sedikit pendek. Soalnya pengennya tuh kayak dia tuh maunya sampai leher. Cuma kan kalau aku pakai kerudung kan susah ya mbak? Iya. Bisa dikunci. Gimana pas segini? Coba dibuka nggak dibuka dulu orang diaktif tuh sampai leher. Soalnya pendek banget. Panjang rambut ibu-ibu itu. Iya kak. Lihat sedikit. Gimana pas? Pake nih saya pas nih kak. Soalnya dia tuh yang Facebook aku dipegang sama dia mbak. Jadi susah. Saya yang pas nih kak. Dia masih ngotot sampai leher, berarti sampai leher, mbak. Dipotong mbak padahal cantik loh demi itu tuh yang punya Facebook masih mau pendek sampai leher masih panjang gitu weh mbak katanya masih panjang udah pendek dong no. Makin udah pendek lagi. Terus
Kalau ini kan selisihnya paling sedikit, yang panjang.
sedikit sedikit kalau mau dipanjangin lagi dari sini pasti gini ya segitu tapi nanti dikunci nih sama sekali nggak usah mbak nggak usah coba mbak dicatok mbak berarti ini udah nggak bisa dikerli ya mbak nggak berarti udah nggak bisa dikerli ya masih diapain dikerli nggak bisa lah biasanya kerli biasa ya sempat coba mbak catok masuk iya demi sang tercinta kirim nomor rekening saja ya. Coba mbak dicatok dulu kak kalau gue ini si potong rambut tadi gini kon anak manis sih kon gundul sih mau kasih duit 100 juta aku tak ada duit apa untuk menikian sabar mbak ya ujian
ke Celsius. Ingat. Ingat di jilbab sudah ini katanya gimana cara mau jilbab orang ini bagus juga. Iya. Dipotong. Apa dipotong lagi sedikit, Pak?
Ya, lagu apa ya, Mbak? Judulnya, Mbak? Apanya? Itu judulnya apa? Mana ini? Apa ya sih ini judulnya sih? Ini. Ye. Yeah. Wow. Ada happy apa? Ye. Apa ya? Pengen itu tadi sebelum itu aku pengennya curly tepus mau potong, tapi dia tuh maunya potong terus nanti pas potong itu apa pakai hijab dipersulit kan mbak dengar tepi tapi kemarin pulang sendiri balik lagi sendiri pas itu sih bahkan aku kan itu upload kan di apa di Surabaya itu ada yang positif sih yang di apa di bandara pas aku di situ takut banget semua mbak sama sekali ombak. Emang sih kesalahannya aku kan
selama di sana juga aduh kayak gimana puas banget loh sama rambutnya, soalnya rambut bagus banget. Berarti mbak kalau misalkan diwarnai bagusnya satu ini. Misalnya kalau apa? Satu rambut. Kalau apa? Kalau misalkan di helet. Di helet. Berarti diwarnai kan? Iya. Pakai bleaching yang kulit-kulit sih yang sedikit-sedikit. Kalau bleaching kulit bisa. Aduh, ayo mbak sekalian. Hah? Sekalian. Bisa mbak? Gak ada. Bisa dari kesini juga kulit meeting. Tapi bisanya kapan? Hari Minggu bisa gak ya? Bisa kan mbak? Yang kurang kali itu enggak itu makan makan pengen langgan gitu makan-makan pengen langgan maunya apa sih? Bikin pulau apa sih? Mas, kalau bagusnya apa sih mbak? Kalau kulit ya kata kering. Kata kering ya? Kalau kata mbak yang tadi apa? Merlet. Iya merlet bagus kalau kan yang merlet kan sedikit-sedikit. Oh iya sih, tapi kan oh iya, yang kayak kuning terus agak hitam-hitam gitu. Terus mah kayak gitu aja ya mbak. Oh. Itu berapa kalau misalkan itu? Itu kalau masih gini sekitar 200. 200 mbak? Prosesnya lama. Oh. Itu sedikit-sedikit sih mbak. Nanti apa nunggu transferan dulu? Sekali, berarti minggu? Bisa, mau minggu kalau minggu minggu siap. Tapi kalau minggu aku pagi ya, aku udah siap. Kabarin aja sih mbak besok bisa. Kalau nggak minggu ya senin berangkat nggak sih? Iya, aku harus sampai sore mbak. Berangkat pagi. Nah selasanya? Selasanya nggak tahu belum ada. Tapi kan aku mau sempat dulu mbak pengen lihat loh kayak apa. Mau kirimin contoh-contoh warnanya? Iya ya mbak. Ini kan berapa hari, berapa jam? Pasti kalau belum. Kalau kayak gini, misalnya kayak gini nih? Gak mesti. Kalau kena angin, cukup. Oh,